Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semuanya di mana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kembali lagi kita meneruskan job penggalian kolam dan sekaligus menata kembali tanamannya. Di mana tanaman-tanaman tarbulan potnya sudah mulai kita nampak teratur. Ini jeruk. Ini sempat menderita di sini terendam. Jadi mudah-mudahan setelah kita buat seperti gini ada gundukan. Ini kita tidak tanam, justru kita naikkan. Ini jeruk bali. Jeruk bali, kemudian yang itu mangga coponan. Kemudian yang sebelah sana kejoi. Kemudian yang di tengah ini ada jambu air madu, manis sekali sahabat, luar biasa manisnya. Ini berkali-kali sudah berbuah, terendam. Ini saya tinggikan dan saya tidak pindahkan di situ, saya angkat, cuma geser posisi. Kemudian ini lengkeng, ini baru 4 saya coba naruh di sini. Ini biasa sudah berbuah, tapi sayang karena terendam tampaknya rusak. Ini tapi mudah-mudahan setelah kita pindahkan di sini seperti ini dia akan pulih ya. Di bawah sana kemarin di sebelahnya banyak jeruk, jeruknya mati semua. Ini lengkeng masih ada. Kemudian ini juga masih lengkeng, ini banyak buahnya. Ini berbuah, bawa buah ini, mudah-mudahan nyangkut. Nah, ini mati sempat. Ini sudah mulai mati sebagian tangkainya karena terendam. Ini kita sudah tinggi ini, tanggul ini sudah tinggi, kemudian kita taruh di atas, kemudian timbun lagi karena harapannya nanti ini masih kita naikkan karena tanah di bawah ini kan kalau ini nanti surut kita akan gali lagi kan dinaikkan lagi. Jadi tanggul ini pasti lebih tinggi nanti, paling tidak hampir setinggi rumah, supaya karena rumahnya dulu pernah tenggelam. Itu hampir tenggelam kalau terasnya sudah, dapurnya juga. Jadi kita harus sesuaikan tingginya pengalaman yang sudah ada. Banjir ini sudah sering menghantui kita akibat daripada barangkali banyaknya tambang batu bara, jadi sudah mulai rusak alam. Jadi dampak negatifnya ya banjir. Karena katanya tidak pernah terjadi banjir setinggi itu. Mungkin kurang lebih setinggi ini banjirnya. Orang naik perahu di mana-mana lewat. Jadi cukup dalam. Dan sekarang kita naikkan. Mudah-mudahan nanti setelah kita buat seperti ini, dia nanti akan lebih bagus penataannya. Dan juga kita akan buat cantik karena memang kita usaha bunga. Seperti ini rencana saya mau perhatikan dan kemudian saya tanam nanti semacam krokot merah. Jadi di tengah-tengah ini nanti akan nampak lebih cantik. Kemudian sebelah sana ada mangga itu, tapi itu sifatnya masih sementara. Barangkali ini satu jalur ini saya taruh lengkeng, yang ini nanti mangga kita taruh, cari posisinya. Ini mangga satu jalur ini sudah ada. Ini yang di tengah adalah rawa-rawa atau lumi, orang Luwu bilang ya. Ini masih kita teruskan pekerjaan ini, dan di tengah-tengah ini masih tanda tanya apakah kita habisin apa tetap dibuat seperti ini, karena ada manfaat juga ini kangkung. Mungkin saja kita buat tempat untuk naruh batang kangkung dan dia bisa menjalar, nanti bisa kita panen, bisa juga menjadi makanan ikan kalau nantinya tetap berada di sini. Tapi ini masih dalam pertimbangan apa kita habisin atau tidak, karena kangkung juga potensi untuk bisa paling tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Itu kira-kira sahabatku. Dan kemudian di sebelah sana rak-rak sudah kita buat ya, rak-raknya sana satu jalur ya. Kemudian ke sebelah sana ya sudah. Kemudian di belakang domba itu dombanya lagi berkeliaran ya. Jadi kita benar-benar mencoba menggabungkan beberapa usaha di pertanian khususnya.
peternakan dan perikanan. Nah, ini sudah kita coba untuk perikanan. Kita tinggikan manfaatnya. Kalaupun tidak berhasil ikannya, berarti berhasil kebun tabu lampotnya. Nah, itu satu jalur nanti kita buat sana, mangga. Ini mangganya sudah banyak yang berbuah, bisa dilihat seperti yang ini sebelah sana. Itu bunganya, itu mangga okyong. Ya, mangga okyong. Jadi satu jalur sana sampai kandang kambing mungkin mangga kita buat. Jadi nampak lebih cantik. Kolamnya ini nanti di tengah ini belum tahu, tapi yang pasti di belakang kita buat kolam lagi. Kalau ini masih pertimbangan, apakah saya buat kolam atau saya tinggikan saja untuk tempat berkeliarnya peternakan ayam, karena juga ada peternakan ayam. Oke sahabatku, beginilah usaha saya, kombinasi beberapa usaha campur aduk. Tapi yang pasti saya bisa ciptakan lapangan kerja buat diri saya sendiri. Saya tidak perlu untuk cari pekerjaan. Oke sahabatku semuanya, mungkin ini saja video saya kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat Anda semuanya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.